45 tanda kehormatan. Ayo kita serahkan karya dari putra putri SMA Negeri 5 Banjarmasin. Apa hanya di kota Banjarmasin? Karena pada dasarnya kota Banjarmasin adalah kota yang mempelopori di mana adanya program diet plastik. Kita berikan contoh yaitu seperti program yang dilakukan oleh kota Banjarmasin, yaitu di mana program di sini pemerintah melarang untuk menggunakan kantong plastik di swalayan atau retail modern. Selanjutnya di sini kenapa? Silakan. Bisakah Anda menyebutkan bahwa sekarang ini banyak sekali sampah-sampah plastik yang berserakan di masyarakat? Apakah pemerintah dapat menanggulangi hal tersebut? Terima kasih. Baik, itu nanti akan saya jawab pada perdebatan yang akan kami yang akan saya bahas. Yaitu di sini, kami kenapa jadi itu dapat menyukseskan program? Karena apa? Karena sebenarnya generasi milenial saat ini sedang memegang dunia, yaitu apa? Smartphone, di mana mereka memegang hal-hal yang mendunia, sehingga apa? Sehingga mereka bisa mempelopori melalui media sosial dan sebagainya. Mereka memiliki produktivitas pada revolusi industri 4.0. Selanjutnya mereka memiliki, silakan. Dapatkah mereka menjadi pelopor bagi generasi selanjutnya karena hanya pada media sosial saja, tapi bagaimana dengan lingkungan yang tidak kondusif? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab di mana generasi milenial harus memiliki kursi pemerintahan. Artinya apa? Artinya generasi milenial harus dapat duduk di kursi pemerintahan. Untuk apa? Untuk mereka turun langsung kepada memberikan ide-ide dan pendapat kepada pemerintah. Agar apa? Agar pemerintah tidak langsung mengambil larangan-larangan maupun sanksi. Agar apa? Agar generasi milenial nantinya mereka dapat mengikuti seluruh aturan dan juga ide-ide yang dimiliki oleh kalangan mereka sendiri. Visi ini kami coba, kami jalankan dengan kebijakan-kebijakan sekolah. Menggalakkan pengajian pada awal-awal pembelajaran, kemudian menyemarakkan masjid yang telah kami bangun dan ada di depan SMA 5, dan kegiatan-kegiatan ekstra lainnya yang bisa menimbulkan kreativitas anak-anak. Dan Pak Wali Kota, kita tahu bahwa SMA Negeri 5 Banjarmasin ini memang dalam komando struktural ada dalam naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, kita semua harus sadar, kami juga sadar bahwa kami tidak bisa dinafikan anak-anak SMA 5 Banjarmasin termasuk guru-gurunya itu adalah semua adalah warga Banjarmasin yang notabene adalah rakyat wali kota Banjarmasin yang perlu juga naungan pimpinan dan arahan. Sehingga dalam kesempatan ini, kami dari SMA 5 mungkin tidak berani untuk memohon karena kalau berbenturan dengan pemerintah provinsi, tapi kami ingin menyampaikan sedikit harapan-harapan dari SMA 5. Harapan ini kalau dipenuhi, alhamdulillah. Harapan kami adalah, adakah kebijakan-kebijakan wali kota yang bisa masuk menyentuh langsung di SMA 5? Kita bangun pagi, maka 80% orang bangun pagi di bawah 10 detik akan mencari handphone. Setuju? Ya, itu hasil penelitian loh ya. Nah, oleh karena itu, kita ulang. Banjarmasin bisa? Banjarmasin. Banjarmasin Pak Iman? Barasi Iwan Nyaman. Kalsel bergerak? Bergerak. Yes! Banjarmasin kan dikenal juga di samping pelopor, termasuk juga kota yang kemudian mendapatkan penghargaan untuk bidang kebersihan. Apa nama penghargaan nasional bidang kebersihan kota? Adipura. Adipura kah? Benar. Udah berapa kali dapat? Empat kali. Kok bisa benar sih jawabnya? Kasih hadiah. Diam-diam ternyata menguasai.